Iya. Lagi kangen pulang. Iya, masih di sini. Iya. Masih berpandir masalah undang kepada Radik. Iya. Nah, atasnya tapi ada Aceh Gato lawan Abah Sudian. Nah, Abah Sudian ini tadi dapat panglah soal kewalian. Bisa lagi pada kan apa nih undang kepada Radik tadi. Nah, ini kan ya pada itu Pak Ustadz ya. Hah? Jadi Hundung Bupadah Ratik ini apa ngarannya nih sebujurannya istilah gasan orang yang bepadah atau mengumumkan hanya bepadah yang sidin kada sesuai dengan yang sebenarnya itu nah. Lain berdusta lain maksudnya merendah lah itu nah. Nah itu itu sebujurannya itu nah. Cuma apa ngarannya nih memang penggunaan peribahasa ini kayaknya tergantung konteksnya itu. Konteksnya kan. Jadi misalnya dipadahkan peribahasa ini untuk hal yang negatif, maksud negatif itu yang kayak jerapian tadi lah orang sugih. Soalnya bepadahkan sugih itu nah. Nah, amun ada orang memakai peribahasa ini, amun pertanyaan bujur kah atau salah? Ya, peribahasa kada kayak itu benar. Itu boleh aja, boleh aja, Bang. Ya kada kayak hukum sembahyang sah atau kada sah, Bang. Kau aja kayak itu nah. Nah, itu. Cuma ada beberapa apa ngarannya nih ahli kayak itu nah. Ada ahli kayak itu. Padahal kan ini lebih yang ke arah positif tadi yang biasanya sidin bisa mengaji, bisa jadi imam kayak itu nah. Cuma kada yang or pinasap kosong nak majo kada kayak itu. Kada kayak itu. Di jadi ada istilah kayak itu. Jangan jadi pisang buruk. Biasanya mun dilanggar atau di masjid tuh nah. Batu tunjulan jadi imam tuh bukan kada pun jadi imam. Cuma kayak menghormati ini kayaknya ta'lim lah kayak itu nah. Nah itu yang konotasi hundang bepadah ratik tuh kayak ke arah positifnya kayak itu nah. Eh biar aja jadi imam jar. Padahal sama-sama bisa aja kayak itu nah. Inggih. Jadi amun gesan penggunaannya tadi bisa gesan yang positif tadi bisa juga yang kada kayak itu nah. Makanya bilanya kita memakai yang ini nih memang amun memakai peribahasa ini nih ke orang-orang terdekat pang kayak itu nah. Kita memakai itu nah, orang-orang terdekat atau konteksnya itu jelas kayak itu nah. Amun gesan orang yang hanya kita patuh atau kita belum kenal takutannya tuh nah. Ini nih kayak sudah tahu juga jar. Sudah tahu pura-pura kada tahu. Undang bepadah ratik juga. Nah, dikira-kira konotasinya ke arah itu kayak itu nah. Kayak itu lawan juga kan apa ngarannya nih peribahasa-peribahasa ini digunakan orang-orang bahari lah atau dibikin bisa seperti kayak itu kadang tuh kayak singgungan atau nasihat tapi dengan bahasa yang halus nah kayak itu atau pujian dengan bahasa yang halus sama juga kan kayak orang tadi yang bagus benar multi talent macam-macam tapi sih nak merendah kayak itu nah amunnya pianik tawadu benar tuh kan mungkin terlalu bahasanya vulgar lah ano nih memuji gitu nah. Nah mungkin dipilih hundung bepadah ratik nah itu. Itu Bang tadi. Jadi yang ngarannya bahasa itu memang luas Bang macam-macam lah gitu nah. Dari sisi sastranya penggunaannya macam-macam itu Bang. Lalu kalau yang kedua tadi dari Abah Sufyan amun tentang kawalian nih para saulun memang asa kada cocok Bang anu istilah ini dipakai gasan orang yeah. Kisah bab wali itu nah. Wah asa kada inggih kada pas Bang. Walaupun dasar ada kayak itu nah. Banyak yang di sini nih dasar alim wali kayak itu nah. Cuma sidin inggih. Cuma sidin kada menampayakan kayak itu nah. Mun peribahasa ini dipakai gasan bab itu persona sekada patut kayak itu. Bisa sih sampai sidin
si Dito undang kan bapak, undang bapaknya Rate. Kak ini asal. Soalnya sedih pada pas lah. Ini itu benarnya. Nah, cuma misalnya amunnya neng bab wali itu nanya ada misalnya ngarannya tuh wali mastur, wali kada ketahuan. Iya. Ada juga yang wali tapi kada hendak orang tahu kayak itu nah. Iya, jadi sini bisa sembunyi lah. Ini dasar biasa-biasa aja kayak itu nah. Bila ada orang mengetahui mungkin sidin berpindah. Inggih. Dasar amunnya kita baca sejarah atau manakib-manakib ulama bahari itu dasar ada yang kayak itu. Di zaman Nabi itu ada ngarannya anu Wais Al-Qarni. Jadi amun Wais itu rancak pang kita mendengar lah. Iya. Nah. Jadi kayak ini anu Nabi kan Nabi ini bepadahun sahabat. Ujar Nabi kan nih. Nih nah buhan nikah mana? Bilanya kan ada tetamu ngarannya Wais. Minta doakan. Ujar Nabi. Yang nyata tuh saya di Umar, Bang. Mungkin entah saya di Umar kah yang disuruh Nabi kayak itu nah. Si Umar si Bin Ali itu. Nah, Uwais ini orang Yaman. Amun kita lihat di peta lah Arab Saudi Madinah lah. Ke Yaman tuh ribuan kilometer tuh. Jauh lah kayak itu nah. Dan Uwais ini hidup sezaman lawan Nabi. Cuma si Din kada tetamu Nabi. Kenapa jadi kada tetamu Nabi? Kan jauh tempatnya. Sini memang masuk Islam kayak itu nah. Beribadah juga sama atau cuma kan bertamu Nabi itu harus datang tetamu kayak itu nah. Iya. Makanya oleh para ulama Uwais ini kada termasuk sahabat Nabi karena kada tetamu Nabi. Tabiin lah ngarannya. Pernah sidin ke Madinah dah. Tapi Nabi pas kada di Madinah pas tulak perang. Nah Uwais ini sidin anu menggaduh mama, pokoknya sayang bener lawan mama. Iya. Orang kampung nih kayak menyambati Uwais nih pang kayak orang biasa aja kayak kada apa-apa bae. Kada ada apa-apanya nah. Sudah kalau jadi pas mungkin pas Nabi meninggal lah. Nabi itu bupasan bukurin tahun Sayyidina Umar kan kayak tadi bilangnya tetamu minta doa. Jadi Sayyidina Umar ini dasar memang standby. Bila musim haji standby Sidin jak ibar tuh di pintu kedatangan tuh nah. Bila ada rombongan dari Yaman takut nih ada kahwais nih ya, ada kahwais nih. Sampai beberapa tahun hanya ada tetamu. Adakah ngarinya wais ya? Ada aja, tapi kami suruh memang menjagai kambing kami di situ aja, di unjuk situ aja. Karena memang sini kada ketahuan kan, wais ini kada ketahuan. Lalu datangi saya Umar langsung. Tetamu, anu doakan Pang Ulun. Siap, pian ya. Aku nih Umar bin Khattab lah. Kada tepaling lah jar waisnya. Pian ini sahabat Nabi kalau jar Ulun ini apa adanya. Biasa aja inggih. Dasar di kampung kada orang kada tahu juga kada ya kayak bahasanya itu kada dihargai orang kampung biasa aja kayak itu nah. Iya. Jar Sayyidina Umar lah. Nabi ini menyuruh aku nih minta doa nikam, pokoknya doakan. Didoakan wais kan. Ya doakan Sidin karena disuruh kan. Lalu Sidin menyewa Sayyidina Ali pulang. Ayah sih jar tuh ada waisnya. Dengan Sayyidina Ali minta doa juga sudah. Tontong itu lalu tumbur orang nang tahun susuruhan Nabi ini lah minta doa lawan wais tumbur dibuliki kada ada lagi dah Sidin itu kadanya berhilang Bang Sidin berjawab kayak sana saya kada ketahuan itu aja kayak itu nah itu apa ngarannya nih yang kisah amun wali itu kisah wali mastur mah kada ketahuan indah ketahuan tuh nah kan bilanya nabi itu nah lah nabi itu kan pengabulan bener doa sempat menyuruh minta doa lawan itu berarti kedudukan wais itu kayak apa kayak itu nah. Iya. Istilahnya tuh kayak ini. Majhulun fil ardi wa masyhurun fis sama. Orang ada tahu di bumi, orang bumi ini kada tahu. Tapi di langit maksudnya di malaikat itu ngaran Sidin tuh terkenal. Iya. Istilahnya itu trending topic. Nah, kayak itu. Kayak itu. Ya cuma kayak kisah ini kan para sulun namun undang bapak daratik asa kada pasang. Nah, kayak itu nah. Sama kayak tadi yang Sidin tadi. Mungkin Allah Taala aja yang tahu kayak itu nah manusia bisa kada tahu. Bisa nang tetangga Sidin kayak biasa aja kayak itu nah. Iya. Biasa aja maksudnya aktivitas biasa, marawa biasa kayak itu nah. Kada tahu. Padahal itu anu wali dari mana? Inggih, nah itu. Mungkin sebutin lagi lah sama tadi lagi nah. Ada juga ngaran sahabat Nabi ngarannya Julaibib. Julaibib ini orangnya
kada bungas, kada berduit pulang, pokoknya sakit benar. sakit benar itu nah. Sakit benar. Cuman nabi ini kan dapat wahyu, tahu kedudukannya tuh nah di langit tuh kayak apa. Lalu jilebeb sampai bertahunan nabi lo, nabi jar kira-kira ini ada juga bini hendak lawan ulunnya. Bilang secara bersangkut tuh nah. Ayo aja nabi, sini aku bantu aja. Datang kan ke rumah salah satu apa ngari warga lah kayak itu nah. Warga kayak itu. Anu langsung kayak nabi kan berpadah lawan orang tua di rumah tuh. Kami ini anak berdatang itu nah kayak apa aja. Jonong abahnya ini kan apa binan. Wih, alhamdulillah benar aja. Dikira gesan nabi. Ya nabi gesan anu nih Julaibib mandem main abah nih. Julaibib aja. Lalu ke dapur istilahnya kan apa ngarannya nih menakuni yang anak. Anu itu jar nabi datang jar. Anu berdatang ya. Cuma gesan Julaibib pang kayak pikam hakun. Aku nih ulun baju. Ikam ini kada melihat kayutku. Kada tahu ka Julaibib nih jar. Kayak itu nah dasar kan ngaran manusia ini kan wajar aja kan ada yang iya. Bunga sedang ada wajar aja kayak itu nah kayak itu sama-sama ciptaan Allah pang cuma maksudnya kan kita manusia ini manusiawi lah kayak itu iya, kan memilih kayak itu nah kan memilih menerima atau kada tuh pilihan kalau kemudian kayak jawab bahasa kita tuh kemudian kada melihat jar nah jawaban bebinan yang luar biasa. Jangan lihat jual bibnya bahaya jar. Nang membawa tuh siapa gerang? Nang membawa tuh siapa gerang? Nah, istilahnya tuh ihtiroman gitu nah. Nah, kayak itu. Jadi singkat kisah kawin gitu nah dan binian tadi didoakan oleh nabi berkah lah gitu nah. Dan menurut kisah juga sebelum ibarat sudah akad nikah tapi belum malam pertama lalu ada panggilan jihad, Julaibib tulak gitu nah. Dan meninggal sidin di apa ngarinya nih di jihad tadi peperangan tadi dan bibinan tadi didoakan sugih berkah kayak itu nah dan bujuran kejadian imbahnya tadi nah yang ini Julaibib tohnya lah nah itu sama Julaibib tuh di dunia orang nggak tahu juga tapi di langit orang nggak tahuan nah itu juga jadi memang yang orang-orang yang kayak itu tuh anu bang apa ngarinya nih ada kayak itu nah ada cuma ada banyak bang lah ada banyak karena sahabat Nabi itu kayak Abu Bakar dasar betampai kan alim maksudnya alim bisa kayak Sayyidin Umar ya juga kayak itu nah. Ya orang-orang ini sedikit aja kayak itu nah persenannya berapa kayak itu nah. Gitu aja Bang. Jadi karena ada bab yang ini memang harus kita tampil kayak itu nah. Nah harus tampil. Kayak misalnya dilanggar, kada nang bisa, kita nang bisa. Jangan begini aja. Nang bisa nang maju. Nah kayak itu. Itu yang kisah undang Bapak Daratik tadi nah. Nah, undang Bapak Daratik itu boleh lah Pak dipadahkan bahwa kita tuh ingin dipadahkan sombong gitu artinya tuh oh nah itu ini bisa juga bang ini bisa juga kan kadang tuh kayak ini nah anu apa ya lah kan ada fakta masuk kita tuh kan kejadian gitu lah harus Sidin aja jar harus Sidin aja yang jadi ketua panitia kayaknya Sidin anu apangannya kepala gawe gotong royong Sidin pulang gitu nah. Padahal Sidin itu misalnya menerima karena terpaksa gitu nah. Karena nang aku nang lain. Karena dianggap dituhakan gitu nah. Padahal Sidin indah anak kayak beindah gitu nah. Cuma orang paksa tapi masih ada kan suara-suara miring gitu nah. Lalu baik kan mungkin pada suatu hari gitu nah aku mundur aja Sidin. Karena kayak kada hendak bakanyak-anjah lah kada hendak nang menampilkan lagi gitu nah. Bisa juga kan menjaga dari itu bisa juga kayak itu nah. Apa bisa juga dipadakan bahwa orang tuh berendah hati itu kayak Bapak. Ini bisa juga Bang. Ini bisa juga merendah hati kayak itu nah. Kada hendak dilihat pina kayak bisa benar loh kayak no kada juga hendak biasa-biasa aja kayak itu nah. Tapi kenyataannya ketika disuruh itu bisa, siap nih ya. Nah siap itu nah jangan sampai ini ano mengetik bisa lah bisa aja mengelola ano IT bisa lah bisa aja disuruh waduh bisa sekalinya bano ada kalau orang yang kena bisa terus disuruh apakah kan alasannya sakit parut lah apalah panci buntus lah kalau dikatakan orang yang menyembunyikan
pendidikan kebisaannya kan Pak awal lah. Ingge bisa juga sebujurannya tuh. Hmm. Sebujurannya tuh bisa juga kayak tuh nah. Hmm. Nah, cuma kan yang ketika peribahasa ini dilontarkan kan itu jelas orang yang tahu keadaan. Kada yang nah orang yang menyembunyikan tuh yang tahu kan berarti istilahnya kawan dekatnya kah, rekan terdekatnya pun orang kan kada tahu kayak tuh nah. Kayak ulun kan masuk sini, ulun kada bupadah dikira kan buat manan, iya. Anak magang kah apa kan, kamu kada bupadah kan? Jadi kalau yang paling pas tuh memang sesuai kondisi. Oh, sesuai kondisi. Sesuai kondisi gitu nah. Hmm. Bilanya itu pengarahnya nih harus kita terpaksa lah bahasanya lah. Terpaksa harus tampil, ya tampil lah gitu nah. Bilanya itu kawa kita lah. Ada aja nih yang lain. Ada aja lah kawa aja yang lain gitu nah maju. Kayak kau aja kita kada bepadah kayak itu kada usah bisa-bisa kayak itu kau aja mang itu ya sesuai kondisinya pang sebujurannya itu Sayyidina Abu Bakar kan kayak itu juga Sidin aku nih Sidin sebujurannya nih bukan orang terbaik di antara kalian nih Sidin cuma karena kondisi harus anu maju aja Sidin nah kayak itu pang tapi siap kayak dan jadi minta siap kayak itu nah cuma kada yang bisa-bisa kayak itu nah itu pang pengarangnya nih dari filosofi ini filosofi peribahasan yang kawa kita ambil lah paling kada. Iya, baik. Ayo sebelum kita akhiri pembicaraan bapak pandiran kita ini, apa kira Pak sebetulnya yang hendak disampaikan dengan filosofi tentang hundam bepada hati ini? Nah ini jadi sebagian orang itu ada yang sebenarnya memiliki banyak keahlian atau kelebihan itu nah cuma mungkin karena ada beberapa faktor atau karena masalah hati atau apalah itu karena kondisi sehingga itu tidak disampaikan itu atau tidak diberitahu kepada orang lain mungkin hanya orang-orang terdekat orang-orang sekitar yang mengetahui kemampuan tersebut nah itu gitu jadi istilahnya kayak menyamarkan lah bukan menyembunyikan lah menyamarkan apa yang dimiliki kelebihan yang dimiliki itu nah disamarkan mungkin macam-macam bang faktornya lah itu nah peribahasa inilah yang keluar hundang bepada ratik ya. Tapi amun gesan nang kita supaya hakun bersedekah jelek jangan hundang bepada ratik lah ini bahaya yang apa ayo coba terima kasih Nafian sudah hadir di studio di tempat untuk hari ini dengan topik kita hundang bepada ratik mudah-mudahan kita semuanya bisa aja pang meneladani sifat-sifat yang kan itu lah pala kan termasuk sifat yang baik kalau pak hundang bepada ratik nih asal jangan pura-pura aja pak ayo mudah-mudahan kita sehat seberitaan amin acara kita akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.